Dina raraga ngungkulan musibah tanah urug anu karandapan di SD Negeri Besar Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang, petugas ngeprikeun alat berat pikeun mersihan tanah pangurugan. Disagedengan eta minangka tarekah pikeun nyinglar hal anu teu dipiharep, kegiatan dialajar siswa pikeun saheulaan dieureunkeun. Musibah tanah urug karandapan di buruan SD Negeri Besar Desa Baginda Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang ngabalukarkeun akses jalan ngajug-jug ka eta sakolaan kateg. Antukna poe Salasa petugas gabungan ngeprikeun alat berat pikeun meresihan tanah pangurugan anu nyaeur jalan. Eta ketak teh disorang pikeun ngarojong prak-prakan evakuasi turta meresihan tanah pangurugan sangkan dipajuluhi gancang. Salah seorang petugas BPBD Sumedang, Heri Firmansyah ngeceskeun, prak-prakan evakuasi eta taneuh pangurugan teh pamohalan dilakonan secara manual. Pangna kitu lianti evakuasi taneuh pangurugan anu rongkah, eta alat berat teh bisa muka deui akses jalan ngajug-jug ka eta sakolaan kalawan gampang. Dan pembuatan jalan ke akses ke sekolah begitu. Ada kendala enggak, Kang? Untuk kendala alhamdulillah lancar karena didukung oleh cuaca juga kering dan dibantu juga oleh masyarakat-masyarakat. Sawatara warga Tembong Sarendeg Saigel mantuan eta evakuasi anu dikokolakeun ku petugas ti BPBD, TNI, Polri sarta Dinas Pekerjaan Umum. Diki Guntara, Bandung TV.